apa sebagai anak-anak berlaku? Pendidikan. Jadi biasanya ada orang tua membawa anak-anak, terus yang bertanggung jawab dibiarkan berkeliaran, muter-muter di depan sofnya jamaah, sehingga membuat jamaah tidak sujud, dimarahi oleh takdirnya. Akhirnya orang tua juga terima, betul? Saya dimarahi takdirnya, padahal sahabatnya yang salah itu siapa? Yang bawa anak kecil. Orang tua. Pentingnya yang dianjurkan dibawa ke masjid usia minimal 7 tahun. Usia berapa, Bu? 7 tahun. Dia sudah tarbiyah, ngerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang boleh, yang mana yang boleh. Sehingga ketika di masjid, dia tahu bahwa waktu di masjid tidak boleh ramai. Dan dibawa. Perintah anak kalian untuk ke masjid untuk sholat ketika usia berapa? Ustaz, kalau saya membawa anak kecil usia 5 tahun, boleh dengan syarat didampingi, pegangi, jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Bisa membantu jemaah yang lain yang dosa orang tuanya. Apakah berlaku kita stop anak kecil lewat tetap di stop? Tapi hati-hati, pelan-pelan anak kecil biasa lari, langsung disukur anak wajar aja, pelan-pelan pegangi. Kalau anak kecil yang macet, ya orang tuanya itu yang perlu dikasih tahu. Jadi anak kecil boleh dibawa, yang dibawa usia 7 tahun dengan syarat orang tua harus mendampingi di latar dipegangi. Kalau anak kecilnya mau lari, pegangi lagi. Kapan? Bukan berarti tak boleh. Ada yang ditanya.